Alhamdulillahirrahmanirrahim lebih nasta'inu walaikumsalam wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami selaku calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan menyampaikan misi-misi yang sudah kami susun bersama. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zahra Harapitra, saya dari kelas 8 Bintar. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024, nomor urut 1. Dan saya Dimas Darmawan dari kelas 8 Pandai. Saya sebagai wakil calon ketua OSIS di masa bakti 2023-2024, nomor urut 1. Misi kami adalah menjadikan SMPIT Al Azmin sekolah yang bisa membuat siswa-siswinya menjadi lebih percaya diri dengan potensi bakat minat yang dimiliki untuk berkembang dan menjadi pribadi yang berkualitas bagi masa depan, serta menjadikan siswa-siswi yang disiplin, berkarakter, aktif berpikir, kreatif, dan berbudaya dengan tetap berlandas kepada iman dan takwa. Dan misi kami untuk mewujudkan visi kami adalah yang pertama, membuat siswa-siswi bisa bersinar dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, membuat siswa-siswi antar angkatan menjadi lebih berani untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi tanpa ada batasan senioritas. Yang ketiga, mengadakan kegiatan OSIS yang bisa memberikan pengalaman sekaligus membentuk karakter siswa-siswi SMP di Alasmin. Yang keempat, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan siswa-siswi SMP di Alasmin yang lebih menarik ke depannya. Sekian penyampaian visi-misi yang disampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 1. Masya Allah, tabarakallah.